Assalamualaikum dan hai. Ini adalah review Xiaomi Redmi Note 8. Baru-baru ini, Xiaomi telah melancarkan siri Redmi Note 8 di Malaysia. Redmi Note 8 adalah penerus kepada generasi Redmi Note 7 di mana ia juga dilancarkan pada bulan Mac tahun ini. Seperti biasa, Xiaomi memang terkenal dengan penawaran spesifikasi yang baik dengan harga yang mampu milik. Sekilas pandang, Redmi Note 8 sememangnya mempunyai reka bentuk yang sangat premium dan cantik. Tapi, anda perlu sentiasa mengelap peranti ini agar sentiasa berkilat kerana kesan cap jari sangat mudah lekat pada bahagian belakang peranti ini. Dari segi binaan, Redmi Note 8 adalah peranti yang berasaskan kaca dan aluminium sebagai frame. Apa yang menariknya, bahagian kaca di depan dan kaca belakang peranti ini dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 bagi menjadikan ia lebih tahan cala dan tidak mudah pecah. Beralih ke bahagian sambungan dan butang yang terdapat pada Redmi Note 8. Pada bahagian bawah peranti, terdapat lubang speaker, lubang USB Type-C, lubang mikrofon dan lubang audio 3.5mm. Bahagian kiri, terdapat slot SIM dan slot kad microSD. Menariknya, slot kad yang disediakan ini membolehkan pengguna untuk menggunakan dua kad SIM berserta satu kad microSD dalam satu masa. Bahagian kanan pula, terdapat butang kuasa, butang volume up dan butang volume down. Manakala di bahagian atas, terdapat lubang mikrofon dan pemancar inframerah yang berfungsi sebagai alat kawalan jauh. Redmi Note 8 dilengkapi dengan paparan IPS LCD bersaiz 6.3 inci beresolusi Full HD Plus dengan ketumpatan piksel sebanyak 409 ppi. Kandungan yang dipaparkan pada skrin ini sangat baik dan jelas. Penggunaan notch jenis waterdrop juga membantu dalam memaksimalkan nisbah paparan peranti ini. Peranti ini juga dilengkapi dengan pengimbas cap jari fizikal pada bahagian belakang peranti. Kedudukan pengimbas cap jari yang sesuai dengan jari telunjuk menjadikan proses membuka peranti menjadi sangat cepat dan mudah. Selain itu, kamera hadapan peranti ini juga boleh dijadikan sebagai face unlock. Prestasi face unlock pada peranti ini juga sangat baik dan pantas. Beralih kepada spesifikasi, Redmi Note 8 menawarkan spesifikasi yang baik bagi kelas pertengahan. Ia dikuasakan oleh chip pemproses Snapdragon 665 dan GPU Adreno 610, RAM sebesar 4GB dan storan dalaman sebesar 32 hingga 128GB. Ia juga menyokong kad microSD sehingga 256GB. Redmi Note 8 juga menggunakan sistem operasi MIUI 10 berasaskan Android Pie. Menjalankan tugas harian pada peranti ini sangat baik dan lancar. Membuka dan menukar aplikasi juga tiada masalah, namun disebabkan sistem operasi MIUI, ia kerap menutup aplikasi background yang tidak digunakan bagi tujuan penjimatan bateri. Dari segi gaming pula, ia dapat memainkan game COD Mobile dengan lancar menggunakan tetapan default. Redmi Note 8 menggunakan tetapan 4 kamera. Kamera utama 48MP, 8MP ultra lebar, kamera makro bersaiz 2MP dan kamera depth sensor bersaiz 2MP. Secara peribadi, aku lebih suka kalau Xiaomi tukar kamera makro kepada kamera telefoto sebab kamera makro tak ramai yang guna, lagi-lagi kalau sekadar 2MP. Bagi kamera hadapan pula, ia dilengkapi dengan kamera bersaiz 13MP. Ini adalah sampel gambar yang diambil menggunakan Redmi Note 8. Peranti ini menyokong rakaman video 4K 30fps. Berikut adalah hasil rakaman video Redmi Note 8. Dilengkapi dengan bateri bersaiz 4000mAh, ia juga menyokong pengecasan pantas 18W. Mengecas peranti ini mengambil masa kurang dari 2 jam jika menggunakan charger adapter 18W dan ia mampu bertahan untuk penggunaan selama sehari jika dicas penuh.
ditawarkan pada harga bermula dari RM599 hingga RM899 Malaysia. Peranti ini menawarkan pakej yang sangat berbaloi dengan tetapan 4 kamera, bateri sebesar 4000 mAh dan reka bentuk yang cantik. Ia sangat sesuai bagi mereka yang mencari peranti yang berharga di bawah RM900 dengan ciri-ciri yang menarik. Sampai di sini sahaja video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk review peranti lain akan datang. Assalamualaikum dan goodbye.